Welcome back, balik lagi ke channel aku, Soraya tentunya. Oke, Mams, di video kali ini aku mau ngeracunin kalian sama produk lip care yang lagi aku gunain sekarang. Jadi aku tuh kan emang kulitnya sensitif, jadi gak semua hanya di muka aja, tapi di seluruh tubuh aku tuh sensitif. Ya tangan, ya bibir, ya kulit, semuanya everything is dry. So aku lagi nemuin satu produk nih yang menurut aku worth it untuk aku share ke mam semua. Karena ini tuh emang produknya oke banget gitu loh. Jadi kalau kalian penasaran sama produk lip care yang mau aku racunin kali ini, kalian yang baru nonton channel aku, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, serta di share to all of your friends. Okay, jangan lama-lama, let's get started. Okay, mam, jadi dua produk lip care yang lagi mau aku share nih buat kalian semua adalah produk Nuera dari Reysha. Ini dia produknya. Jadi dia ngeluarin dua produk, yaitu lip scrub dan lip balmnya. Cara pakainya, ini step 1 kita pakai lip scrubnya dulu, dan step keduanya kita lanjut pakai si lip balmnya. Nah, kita unpack ya. Tada, ini dia. Kecil-kecil cabai rawit, tapi ini penting banget karena aku tuh gak hanya ngelindungi kulit wajah, tapi bibir pun aku lagi rawat. Karena kulit aku emang kering banget, walaupun aku rajin minum air putih, tapi tetap aja gitu, bibir aku tuh sering banget pecah-pecah kayak gitu. Jadi kadang aku suka cari tahu dan find out deh pokoknya produk apa sih nih yang bagus untuk kulit aku. Karena aku udah nyobain beberapa lip scrub, tapi aku masih, menurut aku masih kurang wow aja gitu. Jadi I am always trying to find the best lip scrub and lip balm for my lips tentunya. Dan dari packagingnya, dia ini botolnya kaca. Jadi kayak model, apa ya, ini bukan botol sih, kayak mug, apa ya bentuknya, kayak gitu lah pokoknya. Chill banget, jadi kalau mau dibawa traveling pun it's okay sih. Masih bisa lah tuh, kan kecil tuh, bisa ditutupin di genggaman aku. Nah, yang pertama nih aku mau try on si lip scrubnya di depan kalian semua nih, mam, biar kalian tahu nih. Dan kandungan dari si lip scrubnya ini tuh, dia ada watermelon extract, ada vitamin E, ada honey, dan ada coconut oil yang bisa bantu untuk merawat dan melembabkan kulit. Dan manfaat dari si lip scrubnya itu bisa mengangkat sel kulit mati dari bibir yang pecah dan kering. Dan ini juga bisa mencerahkan dan mengembalikan warna kulit. Jadi kalau aku tuh sebenarnya tuh ujung bibir aku tuh kayak hitam gitu kan area sininya. Nah, itu aku karena kita sering pakai lipstik kan. Dan dia juga bisa membuat si bibir itu jadi lebih lembut dan halus, serta menutrisi dan melembabkan tentunya. Dia bentuknya nih, ini kan tinggal diputar aja dan dia ada penutupnya gitu. Jadi ini tuh watermelonnya bener-bener wangi watermelon gitu loh. Dan ini tuh food grade, jadi kalau misalnya nggak sengaja kemakan, alhamdulillah aman. Dan dia udah BPOM dan halal tentunya, dan cocok buat cowok dan cewek. Jadi nggak cuma cewek aja yang harus melindungi dan merawat bibir, tapi cowok juga penting, apalagi yang suka ngerokok gitu kan. Jadi kadang kan bibir suka kering ya, pecah-pecah, hitam gitu. Nah, ini produknya, dan dia pure sugar kalau aku bilang. Dan cara pakainya gampang banget nih, mam, nih aku ini tuh sugar. Butiran scrubnya tuh halus banget, jadi nggak bikin perih gitu. Dan cara pakainya gampang banget, kalian ambil aja satu secukupnya, satu jari, dan kalian usapkan aja di bibir. Oke, diolesin dulu biasanya ke setelah diolesin, kalian scrubbingnya secara circle motion, oke? Okay? Oh. Bilasnya ada dua cara nih guys, bisa pakai air hangat atau pakai tisu or kapas. Tapi karena aku lagi filming, aku akan pakai kapas yang dibasahi air hangat. Dan kalian tinggal tempelin aja. Jadi kalian ambil semua si sisa-sisa scrubbingnya. Gampang banget kan pakainya? Tuh lihat bibir aku langsung seketika halus dan lembab.
tuh enak banget. Ini natural abis tuh. Dan aku ngerasain setelah aku pakai tuh warna bibir aku udah mulai kayak kembali ke warna aslinya gitu loh. Dan ini tuh lembut banget dan lembab. That's what I'm looking for my lip. Dan lip scrubnya ini baiknya digunain seminggu 2-3 kali. Nah, biasanya aku pakai seminggu 3 kali karena aku aware banget sama bibir aku. Karena bibir aku bener-bener pecah dan kering sih. Jadi aku makainya seminggu 3 kali. Tapi kalau misal kalian yang gak terlalu kering dan pecah, mungkin bisa dicoba 1-2 kali. Depends on your lips ya, by the way. Nah, nextnya biasanya abis aku pakai si lip scrubnya, aku pakai si lip balmnya. Nih, cimit juga. Tapi dia enak banget. Dan wanginya tuh watermelon juga gitu. Dan ini packagingnya dan teksturnya tuh pink alami gitu loh. Tuh, ya kan? Dan dari kandungan si lip balmnya, dia tuh mengandung vitamin E, beeswax, coconut oil, dan watermelon extract juga, yang bisa membantu merawat dan melembabkan kulit dari bibir pecah-pecah, jadi terlihat lebih sehat dan lebih lembab. Dan kegunaannya itu dia bisa melembabkan dan menutrisi bibir, bisa membantu menyembuhkan bibir yang pecah-pecah dan kering, juga bisa mencerahkan warna bibir dan menghaluskan bibir tentunya. Ini kita langsung try on aja ya. Nah, biasanya aku ngambil segini and then aku olesin di bibir. Dan dari teksturnya ini tuh ringan banget dan gak lengket sama sekali loh. Dan ini tuh nyaman banget dipakai setiap hari karena final looknya dia tuh gak glossy dan gak kering gitu loh. Jadi enak banget deh dipakai setiap hari dan jadi bikin bibir jadi lembab gitu. Dan si lip balm ini juga bisa kalian gunain sebelum pakai lipstick, jadi biar lebih tetap sehat bibir kita. Dan lip balmnya juga udah BPOM dan aman buat bumil dan busui. Dan ini juga cocok untuk pria dan wanita. Dan aku juga mau kasih tahu nih, kalau harga dari si lip scrub dan lip balmnya ini hanya Rp45.000 aja. Murah banget kan? Dan kalian bisa langsung cek di Instagram atau Shopee-nya. Dan overall dari produknya Nuera ini, aku tuh suka banget dan so far aku cocok. Dan bibir aku tuh benar-benar jadi lembab dan gak kering. Dan overall dari produk Nuera ini so far aku cocok banget sama lip scrub dan lip balmnya. Jadi tuh apa ya, selama aku pakai aku ngerasain kalau bibir aku tuh mulai ada perubahan, jadi lebih lembab dan nggak kering lagi, jadi ternutrisi gitu loh bibir aku. Dan untuk warnanya so far masih belum terlalu berubah, cuman kita will see and will try karena ini bahannya juga bahannya alami, jadi emang nggak akan seinstan itu. Sesuatu yang instan tidak baik ya mams. Nah, semua produknya Nuera ini nanti aku akan taruh di description box di bawah. Yang lagi nyari produk lip care bisa kalian cobain juga nih, yang punya masalah seperti kayak aku, bibir pecah-pecah dan kering. Thank you banget udah tonton video aku hari ini. Semoga mam semua enjoy sama video aku. So, sampai jumpa di next video aku. So, bye!